Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan channel YouTube Rentery Phone. Dan pada kesempatan kali ini kita mau menerimakan salah satu jenis ikan predator, yaitu jenis ikan canamaru. Ini adalah jenis canamaru Borneo, pemirsa, yang asalnya dari Kalimantan. Dan kita akan memberikan ikan toman sebagai makanan. Ikan toman ukuran sekitar kurang sejempol. Biasanya kalau di sini kita temui dijual dengan harga sekitar 15 sampai 20 per ekor. Nah, ini ikan canamaru ukurannya sudah sekitar 50-an senti. Sebelumnya dipelihara oleh Bang Junior Sandi. Untuk kolektor ikan predator kita temui. Setelah besar saya adopsi. Ini dipelihara dari baby yang kecil. Kami ingatkan kembali kepada pemirsa yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol lonceng serta juga klik subscribe. Ini belum dimakan. Mungkin ikan canamaru juga masih kenyang. Di dalam tengah saya siapkan beberapa ekor ikan. Ini kita ambil lagi satu ekor ikan toman yang sudah lesu atau sudah limas badannya, tapi masih hidup. Kalau yang tadi kan sudah mati, ini yang masih hidup. Kita coba masukkan apakah ikan masuk atau tidak. Ini masih hidup, tapi posisi badannya sudah semakin lurus. Tuhan sampai dari Bogor. Untuk perawatan ikan canamaru tidak susah. Dimakan ternyata bisa. Nah, kan ya. Kita lihat apakah yang satu lagi akan dimakan juga. Kita akan dimakan juga. Dan ternyata untuk ikan ukuran segitu panjangnya sekitar di atas 10 cm teman-teman. Itu bisa langsung sekali telan dan langsung masuk dua kali proses kalau seperti ikan paus. Tidak proses seperti yang dikit yang masuk paus. Oke pemirsa, saya juga penasaran, kita lihat sekali lagi bagaimana cara atau proses ikan paus. Kita ikan ya langsung ikan paus langsung hilang. Pemirsa, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pastinya jangan lupa subscribe dan komen, juga share video ini ke teman-temannya supaya juga mereka mendapatkan informasi dari channel YouTube. Baik, terima kasih. Saya Irya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.